بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tak dengar juga salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka malam ni, kita akan adakan mesyuarat keluarga. Kita buka majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Boleh tak? Pertama kalinya Abah nak ucapkan terima kasih kepada semua anak-anak bidadari syurga Abah dapat berkumpul malam ni untuk kita bermesyuarat dan mendengar nasihat sedikit daripada Abah sebagai ketua keluarga. Kita sebuah keluarga yang besar ni, 7 orang kan? Dia bukan tak habis-habis. Siapa nak makan-makan? Sebagai ketua keluarga, mungkin sebelum ni Abah tak pernah bermesyuarat dengan anak-anak, tak pernah bagi nasihat. InsyaAllah lepas ni Abah berazam nak buat mungkin tazkirah perbincangan keluarga macam ni lah. Jadi Abah harap anak-anak bagi kerjasama. Jadi pertamanya, masa anak-anak Abah tahu apa yang berlaku 2-3 hari ataupun minggu ni, minggu lepas, mungkin dengar Abah dengan Umi duk bergaduh, duk menangis. Apa yang berlaku tu, Abah tahu Abah bersalah dan Abah mengaku Abah ada melakukan kesilapan. Abah sedar dan Abah mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan Abah dan anak-anak semua bidadari syurga Abah ambil benda ni sebagai pengajaran. Dan jangan kita salahkan mana-mana pihak. Jangan salahkan siapa-siapa. Abah sedar dalam hal ni pun Abah bersalah. Dan mungkin Allah nak uji ataupun nak tunjuk dekat kita masing-masing ada salah. Kan? Betul tak? Mungkin sebelum ni Abah kasar dengan anak-anak Abah. Abah cakap tak elok. Abah marah-marah. Kan? Jadi Abah nak minta maaf. Dan Abah berazam nak jadi seorang ketua keluarga yang baik. Cakap elok dengan anak-anak. Nasihat anak-anak. Maaf anak-anak. Abah harap semua berubah. Masing-masing kalau tengok, Abah tak mahu sebut, masing-masing ada kelemahan sendiri, ada keburukan sendiri. Jadi kita sama-sama tegur. Sama-sama nasihat. Dan kita cuba berubah. Boleh tak? Anak-anak Abah pun dah makin besar, dah matang dah, dah boleh fikir sendiri. Yang kecil tu tak apalah, mungkin dia tak faham lagi. Abah harap yang mendengar dah, yang wajib sembahyang tu faham lah. Jadi mari kita azam sama-sama untuk menjadikan keluarga yang sakinah. Sakinah nak apa? Nak sabar, nak lima nantu dengan cucu eh. Ha? Sakinah apa dah? Sakinah mawardah rahmat. Nah? Nanti doa sama-sama, ya Allah bagilah aku sebuah keluarga yang sakinah mawardah dan rahmat. Jadi keluarga yang kasih sayang, yang baik, yang mendapat rahmat Allah. Kita cuba ubah sikap kita.
kita jangan cakap kasar dengan adik-beradik. Kita cakap elok-elok. Kalau dia salah, kita tegur. Tak mahu dah jekoh-jekoh. Kita cakap elok-elok. Dia cakap elok, kita jadi sayang dekat adik-beradik. Kalau adik-beradik, kita lah kena bela adik-beradik kita, adik-adik kita, kakak kita, abang kita. Kalau mereka kurang cemuh mereka, kita kena pertama kena bela. Jangan kita ambil bahagian dengan orang lain. Memang dia ni salah. Jangan, kita kena bela dulu adik-beradik kita. Lepas tu baru kita siasat, kalau dia salah, kita ajak dia pergi minta maaf. Jadi kita kena berubah. Kita jangan ada sangka buruk dengan orang. Kita ubah, kita jadi seseorang yang pemaaf. Jadi nak berubah ni, bukan saja berubah sikap. Kita nak kena berubah hubungan dengan Allah. Cuba cek balik diri sendiri. Kita ni dengan Allah dekat ke jauh? Jauh. Kita sembahyang awal waktu tak? Hebat. Kan? Kita jaga solat betul-betul tak? Jaga. Kita sembahyang hujung-hujung waktu tak? Kita kena tengok. Sebab tu dia, Allah nak tunjuk ajar kita. Ha, kalau tak buat ni tengok. Tak seronok. Ada keluarga besar, Allah bagi duit, bagi rezeki, Allah bagi rumah, Allah bagi kenderaan. Jadi tak seronok. Sebab kita jauh daripada Allah. Tak bahagia. Jadi abah nasihat anak-anak abah, tolong jaga solat. InsyaAllah. Yang wajib dah cukup umur tu, tolong jaga. Kalau boleh awalkan waktu. Allah, benda yang paling Allah suka adalah orang yang solat di awal waktu. So nak bagi Allah suka je lah, kena solat awal waktu lah. Betul. Kalau lewat, dia tak suka lah. Jadi semua abah nak ingatkan, solat awal waktu, tolong jaga. Abedin, tolong jaga solat walaupun di mana. Lepas ni Abedin dah habis dah peringkat sekolah. Tak lambat. Abedin akan melangkah ke alam. Alam sekolah, alam lain lah. Alam lain. Baru. Abedin akan duduk jauh daripada abah, jauh daripada keluarga. Tak ada siapa nak tegur Abedin, tak ada. Abedin kena diri sendiri nak kena berubah. Tak ada orang nak tengok kita dah. Kawan-kawan kita kadang tak tegur kalau kita ni. Jadi ketua keluarga kan. Bimbing kan. Jadi abah harap kita sama-sama berubah. Abah sayang semua. Sayang Umi, sayang bidadari abah. Sayang Abedin, sayang Angah, sayang Asma. Farhana sayang, Darwis sayang, Khadijah sayang, Mujahid sayang. Nah, abah nak jadi, abah nak azam, abah nak jadi seorang ketua keluarga yang baik, bertanggungjawab, dan abah nak bawa keluarga abah jauh daripada api neraka. Kita sama-sama menuju ke syurga Allah. Amin. Untuk ke arah tu, abah tak boleh bergerak seorang. So abah perlukan kerjasama semua. Kita ni duduk atas satu kapal. Abah sedang bawa kapal tu. Jadi kena duduk elok-elok, kena bagi kerjasama, bagi abah tenang mandu kapal tu untuk ke syurga. Janganlah abah duduk bawa elok kapal kat belakang tu bergaduh, terjun laut ke apa, tak mau lah. Kalau abah salah, tegur. Tak mau tegur secara ni, kita ada WhatsApp, kita ada social media yang boleh tegur. Anak-anak abah sila tegur abah. Bidadari syurga abah pun tegur abah, tegur abang kalau abah salah. Jadi abah harap kita berubahlah. Sebelum ni mungkin abah kasar kan. Mungkin kita cakap kasar. Dan ni abah nak berubah ke arah baik. Anak-anak abah semua dah besar-besar. Jadi kita akan bina sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan dan rahmah lah. Jadi sekali lagi abah nak minta maaf. Apa yang berlaku pun minta maaf. Dekat bidadari syurga abah. Maafkan abang. Dekat Badin. Dekat Angah. Asma Afifah. Nur Farhana. Ahmad Dawish. Khadijah. Dengan Mujahid. Maaf abang lah. Ada apa-apa? Okey. Abah dah habis cakap. Ada lagi perkara kedua abah nak cakap. Abah dah habis cakap untuk yang tu. Jadi abah buka untuk bidadari syurga abah nak cakap kat anak-anak, bagi amanat sikit. Tak ada. Tak ada lagi, tak ada lagi. Tak ada lagi. Okey. Abedin, ada apa nak cakap? Cakaplah. Kak, lanjut nama ni. Saya pun nak minta maaf juga. Okey. Orang lain. Yang... Insya-Allah. Tak apa. Semua pakat dalam abah. Bukan abah seorang yang salah. Kita semua bersalah.
kita pun muhasabah diri pakat orang masing-masing. Ubah pakat kasih sayang awan pekerja tak. Apa kami sayang apa? Saya rezeki elok. Sayang nak kami juga kami nak ke syurga. Nak anak semua lah macam tu lah Asma. Buat pergi abang happy kat rumah ni. Ni rumah aku syurga aku. Rumah syurga kita. Jangan biar orang duk kacau orang kita. Kita kena jaga orang kita. Kita kena jaga orang. Ni kita biar orang kita orang masuki. Balik. Ah, abang. Dah, cakap lah habis ni. Cakap ni. Sikit dengan ha? Maafkan kami semua. Abang kami. Okay, Baden. Sila. Bagi mana? Tak boleh ikut turutan. Cakap minta maaf kat abang, kat umi, kat adik-adik semua. Hormat abang, yang kecil hormati, yang besar sayangi. Cakap lah cakap pun, minta maaf ke. Jom kita sama-sama nanti. Sayang, nyayangi, cakap lelok. Okay. Cakap cepatlah bang. Simple.